teman-teman. Di video ini, kami akan mengeksplor tradisi menyambut Ramadan di Kota Padang.
Pasar pembukuan akan dipusatkan di lapangan parkir Imam Bonjol Padang. Tempat ini adalah sebuah alun-alun dan ruang terbuka hijau di pusat kota Padang. Lapangan ini berbatasan dengan Jalan Sudirman Padang di sebelah barat. Pasar pabukuan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pasar pabukuan ini sudah mulai dibuka pada awal puasa dan diramaikan oleh puluhan pedagang yang menjual berbagai makanan dan minuman untuk menu berbuka. Beberapa kuliner yang bisa didapatkan di pasar pembukuan ini seperti lauk pauk, kemudian takjil seperti kolak, es campur, cendol, dan aneka gorengan. Selama pasar Ramadan ini dibuka pun, tempat ini sudah ramai diserbu pengunjung untuk berburu takjil sebelum berbuka puasa. Lokasi ini dipilih karena tempatnya yang luas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Setelah selesai berburu kuliner di Pasar Pabukuan, kita juga dapat bersantai di Taman Imam Bonjol ini, sambil menikmati ruang terbuka hijau dan bangunan khas Minangkabau dengan atap yang melengkung dan menjulang tinggi, sembari menunggu waktu berbuka puasa.